Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jejak petualangan keluarga Maherzan di Lombok kami awali dengan berkemah di camping ground Bukit Pemedengan yang terletak di Desa Sajang, Kecamatan Sembalun. Untuk tiba di lokasi, kami mengandalkan Google Map sebagai petunjuk jalan.
Alhamdulillah tiba di lokasi camping ground Bukit Pemedengan. Mungkin jaraknya sekitar 2,5 kilometeran ya dari jalan raya utama, dan bisa dilalui kendaraan roda 4. Butuh waktu sekitar mungkin 15-20 menit sampai di lokasi. Ini kita melewati hutan kecil ya, dan perkebunan-perkebunan milik warga seperti itu. Lalu untuk tiket masuk ke campsite Bukit Pemedengan ini sebesar Rp50.000 per orang. Dan apabila hanya untuk berwisata saja, itu harga tiket masuk weekend Rp15.000 saja per orang. Di sini luar biasa banget pemandangannya, komplit, bisa kita nikmati dari Bukit Pemedengan. Bisa menikmati Rinjani tanpa harus naik gunung. Bisa melihat view laut dari ketinggian, kemudian bisa juga melihat Gunung Batur Bali. Pokoknya komplit. Selain udaranya sejuk, pepohonannya hijau, pemandangannya juga luar biasa. Saat kami tiba di sini, tidak ada yang berkemah, hanya kami sekeluarga saja. Jadi kami bisa menikmati pemandangan ini dengan maksimal. Namun sekedar informasi juga bahwa cuaca kadang-kadang berubah dengan sangat ekstrim, tiba-tiba mendung, disertai angin yang cukup kencang, membuat kita untuk waspada jika cuaca tidak bersahabat. Ini adalah pemandangan malam hari di Bukit Pemedengan,
dan city light mulai tampak. Namun semakin larut, angin semakin kencang, dan khawatir cuaca semakin ekstrim dan kondisi tidak aman, kami memutuskan untuk membongkar tenda dan tidak melanjutkan lagi untuk berkemah di Bukit Pemandangan ini untuk situasi dan kondisi yang lebih aman. Oke, simak video berikutnya. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.